Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung di UD Elektro 78, channel tutorial tentang variasi mobil. Di 15 menit ke depan saya akan membahas tentang bagaimana cara pemasangan modul central lock ya di mobil Panther. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada sobat semuanya yang sudah subscribe ya di channel kita. Dan bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe, like, comment, dan share. Dan tentunya pencet tanda loncengnya. Di video kali ini saya akan jelaskan bagaimana cara pemasangan modul central lock. Dan akan saya tunjukkan wiring diagram untuk pemasangan kabel-kabelnya. Untuk pengerjaan pemasangan central lock di mobil Panther, maka yang awal yang harus dilakukan adalah kita akan memasang tiap pintu itu motornya, yaitu yang kabel dua ya, yang kanan kiri belakang, terus sama kiri depan, itu memakai motor yang kabelnya dua. Itu kita pasang sambil nanti kita kaitkan di pengait kunci di masing-masing door trim. Kita pasang posisi yang paling bagus, yang mungkin tidak terlalu berat untuk motor bekerja, untuk naik dan untuk dorong kunci door locknya. Untuk yang di pintu sopir, kita menggunakan motor central lock yang kaki 5 atau kabel 5. Sama seperti yang pintu yang lain ya, pemasangannya kita kaitkan di kunci pintu di door locknya. Setelah semua motor central locknya sudah kepasang, baru kita jalankan kabelnya. Kalau beli jadi itu sudah satu set untuk pemasangan motor central locknya. Cuma di sini kalau pakai dipasang di mobil Panther, karena pintunya ada 5, otomatis kita akan menambah satu lagi motor yang ada di belakang ya. Menambah kabel juga. Di modul central locknya itu nanti ketemu dengan kabel berjumlah sekitar 7, berjumlah 6 ya. Ada warna putih, coklat, hitam, dan merah. Untuk merah adalah dia dipasang B plus atau positif langsung dari aki mobil, bisa langsung dipasang diikutkan di sekring, di box sekring ya. Cuma saran saya pakai yang dicarikan yang kabel agak besar untuk menyambungkannya. Kemudian yang hitam adalah ground atau massa. Untuk warna hijau atau biru dan biru kita sambungkan ke motor yang ke pintu kiri depan atau pintu kanan kiri belakang atau pintu bagasi yang ada di pintu belakang. Sedangkan di motor supir yang kabel biru dan hijau kita sambung dari alarm ya, dari alarm yang keluarannya positif negatif. Untuk kabel putih dan coklat kita sambung langsung ke motor yang ada di supir yang kabel 5,
yaitu di motornya nanti juga ada kabel apa coklat putih, kita sambung ke motor central locknya. Kemudian yang kabel warna hitam yang ada di motor central lock supir itu langsung disambungkan ke bodi ya, atau juga bisa disambung di apa modul kabel warna hitam juga disambungkan di sana juga bisa. Untuk modul central locknya nanti ketemu juga kabel warna coklat dan putih, biasanya berjumlah coklatnya 2, putihnya 2, itu bisa pilih salah satu ya. Fungsinya sama itu di dalamnya. Selamat mencoba, sukses selalu. Untuk lebih detail kalian bisa cek ya langsung di video-video di channel ini. Dan jangan lupa selalu ikuti terus update terbaru di UD Elektro 78. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi panen kan enten enten temboko. Ada satu dia lagi. Terus, apa panen? Panen putih putih. Terus asbes. Apa? Harus bagus nih, sama power power power.